Baru-baru ini, Lee Seo-ayv melakukan interaksi dengan penggemar, yang mana dirinya diminta untuk menanggapi curhatan atau keluhan penggemar tersebut. Lee Seo diminta memberikan nasihat perihal bagaimana cara menurunkan berat badan. Lee Seo pun memberikan jawaban atas pertanyaan penggemar tersebut dengan menuliskan pesan singkat, makan makanan yang seimbang. Setelah mendapatkan jawaban dari Lee Seo, alih-alih puas, penggemar tersebut justru ungkapkan rasa kecewa karena saran dari Lee Seo ditulis tanpa adanya panduan atau catatan khusus lain, hingga menyebut Lee Seo tidak tulus memberikan nasihat. Postingan yang diunggah ulang ke situs online itu, kemudian sampai ke forum diskusi online Korea, dan beberapa netizen Korea ikut mengomentari catatan Lee Seo untuk penggemar tersebut. Bukannya ikut menyerang Lee Seo, sebagian besar netizen Korea justru membela Lee Seo dan memberikan dukungan untuknya. Berikut beberapa komentar netizen. Obsesi baru macam apa ini? Biarkan dia sendiri. Apakah Lee Seo pernah mengatakan bahwa dia ahli dalam penurunan berat badan? Mengapa penggemar itu harus kecewa? Aku mendukung keputusan penggemar ini untuk berhenti mengidolakan Lee Seo dan mulai fokus mencari konseling psikologis. Jika idolaku menulis ini untukku, aku justru akan mencintainya seumur hidup. Aneh, jika idola kita bisa membawa energi positif seperti itu, mengapa dia marah? Jika kamu ingin menurunkan berat badan, kendalikan saja pola makanmu. Ini cukup lucu, jika ingin menurunkan berat badan, konsultasikan dengan ahli gizi atau pelatih kebugaran, bukan bertanya pada idol. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!